Zakat Dompet Duafa menggelar vaksinasi booster di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Vaksinasi tahap 3 yang digelar selama 3 hari ini melayani 200 orang setiap harinya. Dalam rangka membantu percepatan vaksinasi booster, Lembaga Zakat Dompet Duafa bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Minggu menggelar vaksinasi tahap 3 untuk warga di kantor Dompet Duafa, Warung Jati Barat, Jati Padang, Jakarta Selatan. Vaksinasi yang digelar selama 3 hari ini sediakan 600 dosis vaksin dengan jenis AstraZeneca. Agar dapat memberikan efek perlindungan terhadap angka kesakitan, angka kematian, rawat inap, termasuk juga ICU, dan tentunya kita berharap vaksinasi booster akan sukses di Indonesia. Warga pun menyambut antusias dengan gelaran vaksin booster ini, dan berharap dengan menerima dosis vaksin tambahan, maka kekebalan komunal semakin terbentuk. Yang namanya booster tuh menurut aku penting, apalagi dengan kegiatan aku yang memang harus mobilitas kemana-mana, terus ke kota yang mungkin juga beda suasananya dengan di Jakarta, dan yang pasti itu tuh untuk awareness kita, lebih untuk menjaga, apa ya, menjaga supaya badan kita imunnya lebih bisa ditingkatkan. Tidak hanya melayani warga sekitar, gerai vaksinasi yang dibuka dari pukul 9 sampai 15 ini juga dimanfaatkan oleh beberapa pekerja media. Rendianto melaporkan untuk NET.